Luna, come. Luna, sit. Luna, sit. So, teman-teman, selamat datang di Lexi Pandang Channel. Hari ini aku akan berbagi tutorial cara ngajarin papi untuk duduk dan lie down, ya. Bisa dengan makanan, bisa dengan mainan, tergantung mood daripada papinya lagi pada mainan, apalagi pengen makan. Oke, Luna, let's go work. Pertama-tama, biarkan dia bermain-main dulu. Come on. Buat dia tertarik dengan mainannya. Di sini aku pakai selang, karena dia licin, jadi biar dia ada tenaga untuk grip, ya, untuk gigit. Oke, nice and hold. Nah, rasakan otot pada mulutnya, dia benar-benar megang. Main-main, ya. Oke, sit, sit, sit. Nah, good girl. Posisi duduk, good girl, good girl. Gak perlu dibilang sit dulu, cuman pada posisi seperti ini kalian kasih mark, kayak kata-kata yang kayak good atau shh, atau chip, terserah. Ya, kalau aku biasanya bilang good girl, good girl. Nah, untuk ngajarin dia down, lie down seperti ini. Down, down, down. Good girl, good girl. Sit, good girl. Jadi sambil dia pegangan pada selang ini atau mainan apapun, ya, bisa pakai handuk juga. Aku pakai selang karena dia licin, supaya dia juga ada tenaga untuk mencengkeram, ya. Good girl. Gak perlu diulang-ulang terus menerus, karena dia pasti akan bosan. Jadi biarkan dia bermain-main. Jadi Luna sudah 1 minggu dengan aku, jadi dia sudah tahu komando duduk dan lie down, ya. Luna, dia masih bayi, ya, baru umur 3 bulan. Jadi kadang-kadang masih main-main, tapi dia sudah mengerti kalau aku suruh duduk. Luna, sit. Sit. Good girl. Down. Down. Good girl. Jadi seperti itu, ya, teman-teman. Kenapa tanganku begini? Karena biasanya aku pakai makanan, kadang-kadang aku pakai mainan. Oke, jadi step by step, 1 minggu, 1 season dulu. Dia dalam 1 minggu ini sudah bisa sit, down, come. Pokoknya yang basic-basic dulu. Oke, good girl. Nah, baiklah teman-teman, sekian dulu tutorial hari ini. Aku bukan pelatih, tetapi aku ingin berbagi apa yang aku bisa ajarkan pada anak anjingku, supaya kalian di sana mungkin punya papi, tidak tahu cara mengajarnya, jadi seperti itu. Nah, video selanjutnya aku akan kasih lihat cara ngajarin duduk atau lie down juga dengan makanan. Oke, bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.